Berikutnya, diduga hendak mencuri, seorang pria di Brebes, Jawa Tengah ditangkap saat kepergok masuk ke dalam rumah warga. Bahkan saat diamankan, pelaku sempat memukul pemilik rumah. Entah apes atau masih amatir, seorang pria warga desa Pesantunan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ini ketangkep warga. Kedua kaki dan tangannya diikat menggunakan tali tambang. Usai kepergok menyelinap masuk ke dalam rumah warga. Diduga pelaku akan melakukan aksi pencurian. Namun keburu kepergok pemilik rumah. Awalnya pemilik rumah keluar dari kamar tidurnya saat akan buang air kecil. Tiba-tiba pemilik rumah curiga lemari rumahnya yang berada di ruang tengah terbuka dan melihat orang tak dikenalnya mengumpat di samping lemari. Namun saat akan diamankan, terduga pelaku justru melakukan perlawanan dan memukul pemilik rumah. Beruntung, anaknya terbangun dan berhasil menangkap terduga pelaku. Tahunya saya dari masuk mau kerja, lalu dia di sini. Dia melawan saya, memukul saya. Terus bisa ketangkap gimana? Karena saya sakit. Bisa ketangkap gimana, Pak? Ya saya pegang langsung. Saya di berapa orang, Pak, tadi yang nangkep? Satu orang. Anaknya nggak ikut? Nggak. Apa? Nggak ikut. Dapat laporan, polisi langsung bergerak menuju TKP. Pelaku pun dibawa ke Polsek Wanasari untuk pemeriksaan lebih lanjut. Fiona Syafullah melaporkan untuk NET.